Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di video kali ini. Saya mau coba buat video buat shorts, YouTube shorts atau Instagram reel yang formatnya vertikal. Kebetulan karena saya studinya sekarang itu sebelahan atau jadi satu dengan kedai minuman saya. Kali ini saya kebetulan juga ada punya menu minuman baru. Jadi saya mau coba bikin Instagram reelnya yang formatnya vertikal. Nah, saya sudah siapin di sini ada kamera, kemudian kamera Sony A6400 ini untuk mode vertikalnya nggak bisa, jadi nanti mungkin di post processing kita akan edit, akan di rotate gitu ya, akan diputar. Terus bahan-bahannya sudah siap, setupnya sudah siap. Saya pakai lampu di sini, key light-nya Godox SL60, Godox SL60W, powernya sekitar 20%. White balance-nya itu daylight 5600. Di sebelah sini juga ada rim light ya. Saya pakai setup diagonal gitu ya. Di sini pakai aputure ALF7. Powernya sekitar 60%. Tanpa apapun, saya pingin agak harsh dari belakang, agak rim light-nya supaya detail gitu ya. Lebih kelihatan rim light-nya. Bahan-bahannya sudah ada di sini. Ayo kita coba buat. Oke, itu tadi syutingnya singkat aja karena bahan udah saya siapin semua dan memang produk minumannya cuma nge-mix gitu aja ya. Saya nggak nge-shoot video pas pembuatan espressonya. Kebetulan ini adalah minuman kopi yang saya kasih nama Sunday Chill Coffee karena ada orange juice-nya dan ada sodanya di situ. Dan mungkin sekali kita akan langsung ke edit dan nanti ini dia hasilnya. Saya pakai 120 fps, shutter speed di 1/250, f2.8 dan ISO di 640. Pakai picture profile-nya netral dari Sony dan WB-nya di daylight. Sekian video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Kalau ada konten-konten yang ingin teman-teman tahu atau ingin teman tonton yang saya bisa buat, tuliskan aja di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum.